Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Alhamdulillah petang ni saya nak buat satu lagi dessert. Dessert nama dia dessert fruit sagu cocktail. Nama dia dessert fruit sagu cocktail. Okay, so dessert ni dia kena campuran dengan buah-buah. Sepatutnya adalah satu buah tapi saya ingat buah-buah. Boleh deh? Buah aku nak buah mana ada bu. Alright, so kita nak buat dessert untuk buah-buah pula. Buat muih. Main buah pula petang ni pun. Alright, so yang mana yang join saya punya live petang ni, tak elok kat komen tu clear tak? Oh, nampak dah. Alhamdulillah nampak dah komen. Komen dulu clear tak? Saya punya lah untuk petang ni. Saya petang ni saya nak buat dessert pula. Dessert. Nama dia dessert fruit. Fruit sagu. Cocktail. Alright. So, ada yang tanya saya. Okay, Noris. Kalau benda ni nak bawa ataupun nak hantar kat kat luar macam mana? Ni pun saya nak hantar kat luar. So apa yang perlu buat, you all ambil wrapping. Okay, you ambil wrapping. Ambil wrapping dulu sebab saya nak buat bodoh-bodoh gini je. Okay, wrapping. Kalau you all nak letak coklat tu better untuk asing kau ataupun lah macam saya, dia tak nak. So kita wrappingkan dia dulu lah. Okay, so kita wrappingkan dia. Thank you.
Okay, pagi. Pagi dulu. Duh, pagi dulu. That's it. Thank you. Okay, hari ini saya nak buat sagu. Okay, bila nak buat ni, of course fruit kan. Campuran buah lah. Campuran buah-buah. Terpulang dekat you all lah. You all nak campur buah ke buah strawberry ke. Mangga ke. Naga ke. Terpulang eh. Terpulang. Okay, saya ada 3 buah. Kali kan 4 buah tapi terlupa nak buah. Nah, kalau buah ekor ke terpulang eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita mengoyak kita punya buah-buah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, nak baca bawah mekom. Waki video. Okey, ini warna kuning. Lembu dah. Okey, ini. Hari ni kita banyak-banyak benda nak buat lagi nak. Macam-macam. Kopek buah gapo ni? Ni ikut terpulang nak buah gapo-gapo tak apa belako. Terpulang ni nak buah gini apa? Terpulang. Okey, untuk permulaan kita masuk dulu sagu kita. Hari ni saya nak buat sagu, saya dah buat warna merah. Sebab setengah sagu je kena teradu. Buat-buat sagu tak hancur aku lagu. Kau dah buat live. Kau dah geriok, kau dah tengok lah. How do? Jatuh dia tu. Baik bahas ni. Baik bahas ni. Sagu ke, kalau kita silap beli. Bukan kita silap beli. Kalau ada setengah-setengah sagu tu, bila kita buat dia jadi hancur. Ada juga sagu. So kita try dulu. Saya dah try dah. Okey. Okey lah tadi dah buat. Ya dah kamu. Macam tu show bulu wakil di mana ni deh. Wakil mana hijau. Thank you.
Tidak. Yap. Tak ada. Dia campur mak dulu. Hau tak tak. Okey. Mai okey tak ada lagi. Dia mai okey tak ada lagi ni. Okay, hari ni kita nak main main masak-masak. Sebab sagu ni bila kita nak buat gini dia kena air banyak lah.
ni pun kalau itu pun sebab dia lambat sikit lah. Dia lambat sikit. So kita kena jangan kacau sangat lah. Takut nanti dia hancur pula eh. Dia main kacau-kacau gini je kata. Haa. Itu pula. Haa. Paling kacau pula. Gitu. Okay. Untuk next. Kacau pula babe. Kamu. Jadi kacau-kacau dia main jangan kacau eh. Kacau-kacau anak ada je aku kata dia. Kacau-kacau. Kacau-kacau style ke mana. Kenapa mana? Awak gitu je. Gitu je kata dia. Okay. Ayuh, ada. Favorite ada lah. Buah-buah ni tak boleh. Okay. Okay. Yang ni sama timbangnya dengan orang beli satu teh susu cair. Satu teh susu cair biasa 390 lah. So kalau you nak buat susu gini, you buat lah 300, you timbang 390. Thank you.
lagi warna ni warna kalau putih-putih gini tak masak lagi ni. Ha gini tak masak lagi. So you all buk tambah lah air lagi. Ribah ni yang ni lagu limunya. Ha. Okay, kacang style lemal lah. Simple ya. Okay. Ha, kacang style lemal lah. Kata dek. Ini ni kita akan masuk lah tadi. Nanti aku ni lah. Apa kamu? Alright. Makan dulu belam-belam. Susu cair berapa? Saya guna susu segar. Kalau susu kata dia sebenarnya pakai susu cair. Saya mesti pakai susu cair. Saya tak pakai susu segar. Kenapa? Susu kata saya lah tak pakai. Haa, saya yang makan kan? Okay. So kalau ibu nak diet ke nak makan tetap, jangan you all kata benda tu. Kalau you all nak on diet tapi you all nak makan benda-benda lagu ni, pastikan beli kata susu yang yang boleh kata menyihatkan dan tak ada lah benda tu yang menggemukkan lagi. Okay. Kalau you all beli full cream ke, you all beli susu yang macam susu cair ke, kurangkan lah betul-betul. Gantikan, gantikan dengan susu segar ataupun low fat. Tapi low fat, low fat saya jarang guna low fat. Saya pakai fresh cream. Saya banyak pakai fresh cream lah. Ada juga lah saya pakai full cream. Tengok tanya-tanya juga. Okay, memang lambat sagu nak masuk weh. Memang lambat tapi saya buat sikit lah, saya tak buat banyak. Okay.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Like dan share dulu saya punya live untuk petang ni. Like dan share dulu. Memang berseri merah gabu hijau. Aulah, asal nak gugur dengan gabu hijau. Punya je nak warna gabu-gabu ikutlah warna oreng kau kuning kau. Kelabu kau, merah hitam kau terpulang. Okey, kita kacau bersih oleh malah eh. Biasa kalau orang jual, yang ni orang jual dia masukkan pisang. Saya tak nak masuk pisang. Saya tak nak masukkan pisang. So, beli tak berhati weh, baik buat diri. Buat diri belakang. Okey. Ini jadi dah, sabar dulu. Okey, like dan share dulu saya punya live untuk petang ni. Jangan lupa like dan share dulu. Okey, untuk hari ni adalah last day saya punya discount 60% saya punya PJJ saya. So, hari ni adalah last day, alhamdulillah. Saya berterima kasih dekat you all. Terharu sangat dengan sokongan you all, dengan support you all yang join saya punya PJJ untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bantu. Minggu depan ada topik-topik yang menarik yang menanti you all. InsyaAllah nanti saya punya team akan bagi link tu dalam group lah. Okay, nak pergi cari buah lah, nak buat. Ada lalu kata ni. Ada lalu lah. You tak boleh aku buat. Tu kata ni. Buatlah tak. Benda seni je kak. Barang-barang seni je. Buah ikut akan nak buah gapo. Buah naga pun boleh. Buah ikut terpulang. Terpulang dekat akak-akak nak nak letak buah ke dia. Nak letak buah dia dah pelik ke akak rasa. Bukan nak napih biji timah ni. Nak napih dia dan kita kena basuhkan dia.
Masuk ya re. Putih suwi lo kato. Putih suwi lo. Oke, siap. Nabih kata nampak. Wah, bola ni nabih pulak dah. Nak masuk pulak ni. Oh, nak makin dia lapar dah ni. Tuk lelaki nak balik dah ni. Haa. Thank you.
ikat rendah pula tu. Biji nasi tu. Kakak sini masuk pun tak apa, tapi tak mana tiba-tiba takut. Ha, kita nak bagi kata biar biar lelaki kita terus tiba-tiba. Nah, masuklah sikit. Buat puri, tiga apa? Hai, puri, kalau puri kan kena ni. Puri ke apa, eh? Nasi tak ingat ni. Tak cheese leleh tu boleh buat cheese cook ke? Boleh tak? Biasa kalau cheese cook tu orang pakai cheese saja. Lepas tu dia jadi muak. Tak nak buat macam tu. Eh, kalau ni okey tak? Kira. Kira. Okey. Kenyai sama tu lelaki weh, kenyai sama. Kenyai. Dia kenyai dia ada mengikut arahan. Ada, mengikut arahan. Hak tu hak payah dia tengok. Mengikut arahan. Bukan kita ni, orang kata, orang kata tu lelaki takut bini dah. Sebab apa? Sebab kita menjaga. Ha, menjaga. Menjaga ya. Aku ni lapar dah. Tengok ni lapar dah. Tak boleh dah lapar. Ni lapar. Okey, sikit lagi. Ini pun baru lah.
gini deh, panah lagi weh. Nak panah lagi ni. Tengok gini deh. Sebabnya kenapa? Sebelum kita belakang balik, kita ranggul dulu. Adalah. Ooh.
Dua. Enggak, enggak. Tengok, tengok. Kamu belum ambil, nak tak? Ada berapa kan? Berapa ni apa? Apa yang berbu? Yang berbu, yang berbu. Banyak sedikit lagi ada. Yang berbu, yang berbu, yang berbu. Kamu yang berbu, jangan berbu. Okay? Jangan berbu. Terpulang. Okey, kalau ramai-ramai makan,
lalu tidur tak habis lah pula lah. Nambah. Aduh dah. Boleh kini eh?
nego kita kena buat lagi. Baru sedap. Kalau buat tak lagi, memang tak sedap lah. Memang tak sedap deh. Ya ada lagi lego ni buah ni. Agak apa lagi? RM10 banyak ni RM10. Muka ada dia. Eh. Mi air nak beli dah lah kata jangan buat. Jangan beli, jangan beli. RM10 kau kata. Ni RM10 ni baru. You all kata macam saya dulu ke? Macam saya dulu. Macam mana saya jual? Macam mana saya buat ke? Style saya dulu saya buat. Saya ambil, saya guna kotak. Saya guna kotak lah bro. Guna kotak, saya bawa dalam kotak, contohlah kotak deh. Sekejap saya ambil kotak deh. Contohlah saya ambil kotak, macam-macam saya ambil kotak. Tak, ni contoh cara saya buat tau tau. Macam mana saya nak nak perkenalkan. Saya nak perkenalkan produk saya. Saya nak perkenalkan benda ni. Macam mana saya buat? Sebab lama lah saya nak ni, macam mana nak bermula. Okay, ni kotak deh. Adalah kotak besar ni tapi lebih kurang lah kata deh. Kotak besar ni bang eh, kita pergi jual. Eh? Oh mi ayam, dia mati kenyek ke? Kita kan apa? Ayam? Wih, tajuk. Ha? Okay, ni kotak deh. Contohlah ni kotak deh. Ni style saya, sebab lama yang tanya saya. Macam mana Norin bermula dulu ke? Macam mana bermula dulu? Sis, fikir yang mudah-mudah. Fikir yang senang-senang. InsyaAllah senang juga datang. Apa yang saya buat adalah saya manfaatkan kotak ni. Kotak yang saya ada ni biasa saya guna kotak Nescafe je. Saya guna kotak Nescafe. Saya letaklah kek-kek saya contohlah kan. Contohlah ni kek saya ni contoh. Okey, saya letak dalam ni. Saya letaklah saya susun-susun dalam ni ni. Saya letak dalam saya bagi penuh-penuh ni. Saya bawa lagi ni. Saya bawa macam ni. Inilah style saya tau tak. Inilah style saya. Saya bawa macam ni. Dan saya naik. Saya naik tingkat 2. Saya naik tingkat 3. Noyaknya. Faham tak? Jangan ada istilah takutlah. Aku tak beranilah. Lawan benda tu. Lawan benda tu. Sebab benda tu lah yang akan bawa you all pergi jauh. Ni buat pen sikit, takutlah, tak beranilah. Hei, adolah. Tu baru sikit kak, banyak lagi nak kena hadap. Banyak lagi, nak buat pen sikit pun. Takutlah saya. Kak, saya ni ke, bawa ni kotak ni, bawa ni. Bawa ni naik tingkat 1. Naik tingkat 2. Naik tingkat 3. Gi masuk, ketuk pintu. Masuk. Assalamualaikum. Perkenalkan dulu. Saya intro dulu. Intro dulu saya bagi tahu saya daripada mana, saya duduk kat mana, saya bawa ni, saya ada bawa tester. Nak try tester. Oh macam-macam ada. Masa dalam-dalam ni banyaklah. Masa mula-mula tu saya bawa ke coklat mos. So saya pun bawa, saya tunjuk, saya share, saya bagi tester. Sebab apa? Sebab kita nak biar orang rasa dulu. Kita nak biar, macam saya nak wujudkan trust. Saya nak orang percaya dengan saya. Saya nak bahawa aku ni buat bisnes bakery. Aku ni ada benda ni. So saya tunjuk, saya share, saya bagi, saya kongsi, saya bagi orang kata apa tu? Saya foto-foto, saya bagi. Saya bagi try. Saya tanya nak try. Saya bawa, ada bawa tester, try. Bila dah try, apa tu, mahal juga tu isi sikit jatuh kuah banyak. Betul dok yang saya tengok. Mahal juga tu isi sikit jatuh kuah banyak. Ya, memang. Memang kau ni mahal tak? Ingat kau ni, 10 riyal tak? RM10 lah. Okay, so itu yang saya buat bagi tester. Saya tanya feedback, okay ke? Saya punya ni, saya tanya. Sebab apa? Sebab kita nak, dia kata kita nak improve. Kita nak improve diri kita, kita nak improve business kita. So itu yang saya buat tau dok.
You all dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Aduh, apa barang? Apa barang lah? Okay, lori diesel ini tahan berapa jam di luar dan dalam freezer? Oh, enggak. Nak berapa lama juga? Eh? Nak berapa lama tau tak? Nak berapa lama nak repairnya? Kita buat nego ni kak, tak perlu nak repair lama-lama kak. Tak perlu nak repair lama-lama. Buat tujuan nak repair lama-lama, nego-nego ni. Benda yang boleh kita jual express, kita jual express. Kenapa nak simpan lama-lama? Nak aku sampai seminggu, dua minggu. Sebab you all tidak ada tarikan. Daya penarik, sebab itulah you all simpan lama. You all silap, tersilap. Tahu tak benda tu? So, jangan simpan lama-lama kak. Benda bagi makin ni ni, kalau boleh benda lalu, out lalu ha. Senek, fresh-fresh lalu. Okay, tolong ni. Salah ke? Malu nak lalu ni. Tak perlu nak sipir lama-lama. Tak perlu dek. Alright? Okey lah. Saya undur ni. Balik lah. Alright? So, okey lah. Itulah pengalaman saya. Pengalaman macam mana saya buat bisnes. Insya Allah. Tak apa, nanti kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Bye-bye.